Demikian antusiasnya Bupati Pesawaran Dendi Ramadona dan wartawan sekabupaten Pesawaran di saat nonton bareng film Ayudhya dan Jalan Pulangnya yang diputar di bioskop CGV Transmart Bandar Lampung Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021. Membuktikan bahwa film tersebut pantas menjadi film andalan Kabupaten Pesawaran yang sekarang tembus menjadi film nasional. Hadir dalam nobar tersebut, Bupati Pesawaran Dendi Ramadona, istri Wakil Bupati Pesawaran, beberapa anggota Dewan, ketua partai politik, para awak media sekabupaten Pesawaran dan seluruh tim kru film Ayudhya dan Jalan Pulangnya. Setelah selesai nobar, Bupati Pesawaran menyampaikan terima kasih kepada tim kru film Ayudhya dan Jalan Pulangnya, yang telah bekerja keras dengan bersusah payah, dengan segala keterbatasan untuk menyelesaikan pembuatan film tersebut, sehingga sekarang kita semua bisa menontonnya di sini, di bioskop CGV Transmart Bandar Lampung. Senada juga dikatakan Yusak, anggota DPRD Pesawaran yang juga ketua DPD Golkar Pesawaran, saya merasa sangat terharu menonton film Ayudhya dan Jalan Pulangnya tersebut, sampai gak terasa saya ikut menangis. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada kru film Ayudhya dan Jalan Pulangnya yang turut mengenalkan tentang wisata yang ada di Kabupaten Pesawaran melalui film ini. Dan kami selaku DPRD Pesawaran juga akan mendukung penuh untuk film ini. Suryanto mengabarkan dari Kabupaten Pesawaran Lampung.